ini bebas dari kepentingan politik praktis. Jambore ini bebas dari kepentingan politik praktis, tidak ada yang kita bicarakan. Hanya diharapkan Parmusi, dai-dainya dibawa ikut menciptakan situasi kondusif agar masyarakat juga tenang. Tetapi tadi PP Parmusi memohon kepada Presiden agar dapat menyelesaikan persoalan rempang, ya. Persoalan rempang agar tidak menjadi persoalan-persoalan politik, dan hendaknya pemerintahan Jokowi bisa memihak kepada kepentingan rakyat, ya, kepentingan rakyat. Kita doakan agar Presiden kuat menghadapi berbagai cobaan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja. Beliau ya berharap ya insya Allah bisa, tidak spesifik ditanggapin, tetapi ya insya Allah bisa bekerja sama dengan baik sebaik-baiknya. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.